Hai semua, apa khabar? Kita jumpa lagi bersama Bob. Korang mesti nak tahu apa yang Bob nak masak ni kan? Dan korang, Bob percaya korang tak tahu nak masak apa untuk berbuka nanti, betul tak? Hari ini Bob nak sharekan 3 resipi yang menarik untuk korang boleh try kat rumah, macam mana nak masak, macam mana nak menggunakan bahan-bahan especially California resin. Korang mesti tanya, kenapa nak pakai California resin, betul tak? California resin ni mengandungi rahsia dia manis semula jadi ataupun sweet naturally. Bagus kan? So especially orang yang tengah berpuasa ni nak ada tenaga lebih, boleh masak ataupun makan California resin ni mesti dapat tenaga lebih selepas berbuka. Hari ini Bob nak sharekan 3 resipi yang menarik menggunakan California resin. Korang mesti fikir macam mana nak pakai California resin nak masak ni, betul tak? Jarang korang pakai kan? Tapi hari ini paling senang, paling mudah Bob sharekan. Resipi yang pertama ialah ayam panggang bersama California resin. Kenapa nak pakai California resin ni? Sebab dia mengandungi sweet natural ataupun manis semula jadi. Macam Bob ni manis dia. Langkah pertama, apa yang kita perlukan untuk resipi ayam panggang bersama California resin ni? Kita perlukan ni dia. Cili yang telah dikisar. Okey. Dan kita perlukan blender. Okey, kita ambil blender dulu. Kita masukkan cili yang telah dikisar ni ke dalam. Okey. Kemudian kita ada bawang kecil kita. Masukkan ke dalam. Kita perlukan bawang putih. Lebih kurang dalam 7-8 ulas. Kita perlukan halia atau ginger. Lebih kurang sebesar ibu jari kita. Masuk dalam. Kita perlukan ni dia. Kicap cair di dalam. Lebih kurang dalam 4 sudu. Dan juga kita mesti ada hero kita ni. California resin. Zero fat, zero kolesterol. Masuk ke dalam. Biar lebih sikit California resin ni. Sebab dia ada sweet natural punya manisan semula jadi, orang cakap. Kemudian kita masukkan kicap pekat. Okey, masuk ke dalam. Dan juga kita Bob menggunakan daun koriander ni. Masukkan ke dalam. Kalau tak ada daun koriander, you guys pun boleh pakai spring onion ataupun daun sup pun boleh. Tapi Bob suka menggunakan daun koriander ni sebab dia mengandungi rasa yang lain sikit daripada daun-daun yang lain. Okey. Jangan lupa masuk sedikit garam. Tak perlu banyak sebab tadi dah ada soya sauce. Kemudian Bob masukkan sedikit air supaya dia senang blend kan. Sikit je. Sudah. Dan kita mula kisar dia. Sekarang langkah kedua, kita perlu ambil tray kita, baking tray kita, dan kita start ambil ayam. Ini Bob suka menggunakan peha ayam, tapi yang kat rumah tu kalau nak pakai satu ekor ayam, bolehlah belahkan jadikan butterfly ataupun belah 4 pun boleh juga. So kita masukkan ayam dalam ni. Cantik, kita kelarkan ni sikit supaya senang masak dalam oven nanti. Okey. Bahan-bahan yang dikisar tadi, nampak tu. Dia ada sedikit colour merah dan kehitaman disebabkan colour daripada California resin kita. Dah cantik dah ni. So, masukkan ke dalam. Kita marinate dia. Tu dia. So, you guys dekat rumah tu jangan takut untuk bila kita marinatekan dia. Either you guys boleh simpan dalam peti ais untuk lebih kurang dalam 45 minit. Untuk perapkan dia pun lagi cantik. Okay? Nampak? Kita marinatekan dia dengan cantik dengan resin. Kat sini ada cili, ada halia, daun koriander, daun ketumbar kita, bawang, halia. Dah semestinya sedap. Kalau tak percaya, kejap lagi korang tengok. Mesti terlio sebelum buka puasa nanti. Menunggu di depan meja. Ayam kita telah pun marinate dengan California resin, cili dan bahan-bahan yang lain kan? So, kita boleh masukkan ke dalam ketuhar kita, tapi sebelum tu ketuhar kita atau oven kita telah pun dipanaskan selama lebih kurang 10 minit pada suhu 180 darjah. So, Bob punya oven dah pun panas. So, Bob boleh terus masuk dalam
lebih kurang 45 minit ke 50 minit 180 darjah Celsius. Okey? Sementara kita menunggu ayam kita masak, Bob nak sharekan resepi dipping dia. Dipping ayam panggang ni, kita perlukan bawang kecil yang telah pun dihiris dalam mangkuk, dah pun Bob hiriskan. Kita perlukan cili merah dan cili padi pun yang telah dihiriskan oleh Bob tadi. So, kita masukkan ke dalam. Ini senang saja. Kemudian, kita mesti ada kicap pekat kita. Okey, masukkan ke dalam juga. Ini senang je. Ada setengah orang suka blend. Tapi kita tak perlu blend. Kita cuma masukkan dalam dia slice-slice. Kita gaulkan sekali dengan hero kita, iaitu California Raisin. Okey, California Raisin ni Bob telah pun rendam sekejap lebih kurang dalam 10 minit dengan air biasa pun boleh ataupun dengan air panas atau air suam. Kemudian Bob chopkan dia sedikit halus-halus supaya dia tak begitu terlalu besar. Bob campurkan ke dalam. Okey. Ini telah pun mengandungi manisan semula jadi California Raisin ataupun sweet naturally. Okey. Kita gaulkan sedikit. Okey. Dia nampak memang pekat-pekat macam tu. Kemudian apa yang kita perlukan ialah air asam jawa. Okey. Campurkan ke dalam. So dia ada balance sweet, ada sour sikit. Kemudian dia ada pedas-pedas spicy. Baru nama dia dipping. Okey. So tambahkan sedikit, sedikit dengan air limau supaya dia ada tajam-tajam sikit, manis-manis sikit, sour-sour sikit dan semestinya pedas miau. Okey. Letak ke depan, buat ambil limau nipis fresh. Potongkan dia, buangkan sikit dia punya biji limau dia dan kita squeeze di dalam. Itu dia. Korang kat rumah mesti tak pernah buat dipping California Raisin kan? Bob dah try banyak kali di rumah. Dah makan dengan ikan, makan dengan ayam, makan dengan apa daging panggang. Sedap. Ayam panggang kita dah pun hampir siap di dalam oven. Kita perlu keluarkan dan hidangkan di dalam papan yang cantik ni bersama kuah dipping California Raisin kita yang dah pun tersedia dekat sini. Jom kita ambil di dalam oven. Bau dia dah mencengkam-cengkam. Nampak tu. Dengan color yang menarik, brown color, kismis ada dekat atas ataupun California Raisin ni dah dekat atas ni, kita dah boleh servekan dia. Okey. So, tengok tu. Merecik kalau orang Melaka ni dia panggil merecik hau-hau. Okey, dah boleh ni sediakan ayam panggang kita dan juga kuah dipping. Nampak menarik kan? Kuah kita ni dah siap, dia buat dipping ni dan kita buat dengan California Raisin ni. Kita pun letakkan dalam mangkuk kecil. Tukarkan bowl dia yang lebih menarik supaya bila nak ambil nanti kita nak ambil gambar pun cantik. Okey. Kita letakkan di sini dan kita bolehlah letak irisan limau untuk kita perahkan sebelum kita makan ayam panggang kita. So, dah siap satu kat sini dan satu lagi di sini. Jangan lupa resepi pertama ayam panggang bersama California Raisin dan juga air dipping asam jawa dan California Raisin. Kita jumpa di resepi yang kedua yang lebih padu. Resepi kedua Bob yang Bob nak sharekan pada semua ialah resepi otak-otak bersama California Raisin. So, kenapa Bob combinekan otak-otak dengan California Raisin ni? Sebab California Raisin Bob nak balancekan. Bila kita masak, kita blend, kita dapat rasa California Raisin dengan manis. Kita dapat rasa masin daripada rempah-rempah yang Bob nak bagi tahu ni. Memang sedap. Dan korang tak payah beli kat Bazar Ramadan. Korang boleh buat kat rumah. Langkah pertama, kita mesti ada blender kita. Blender kita ni, kita nak kena blend paste dia dulu. Macam mana nak buat rempah untuk otak-otak bersama California Raisin.
Yang pertama, kita perlukan bawang kecil dan juga bawang putih yang untuk kita blendkan dia masuk dalam blender. Kemudian kita mesti ada serai yang telah dihiris untuk senang kita blend masuk dalam. Kita mesti ada lengkuas. Lengkuas ni untuk otak-otak mesti ada. Kalau tak, tak jadi. Okey, masuk dalam. Kita mesti ada halia juga pun masuk ke dalam. Kunyit hidup. Okey, turmeric, fresh turmeric. Masukkan ke dalam juga. Kemudian ini yang buatkan rasa kita masin kita sebab kita pakai menggunakan belacan untuk otak-otak kita. Masukkan ke dalam. Kemudian kita mesti ada cili blend ataupun cili kering yang telah diboil dan kemudian diblendkan sedikit. Kita masukkan lebih kurang 2 sudu. Okey. Dan juga kita juga menggunakan cili merah. Tapi korang tak nak ada cili merah yang fresh, korang boleh pakai lebihkan sikit cili blend tu. Okey. Masuk dalam. Dan hero kita, jangan lupa, ini dia California resin yang Bob nak bagi tahu ni. Kita masukkan dalam otak-otak punya paste ni. Tak guna gula sebab sweet dia, manis dia datang daripada California resin. So, if you balance dengan rempah-rempah ataupun bahan-bahan ingredient kita ada kat dalam, dah balance dengan California resin. So, kita blendkan dia. Tip dia, kita jangan blend dengan air, kita blendkan dengan minyak masak. Kau boleh pakai coconut oil ataupun minyak jagung atau minyak masak pun boleh. Masuk dalam dan sedikit garam. Okey, jangan terlalu banyak sangat garam sebab masin dia dah ada daripada shrimp paste tu, daripada belacan tadi. So, apa lagi kita boleh buat paste dia sekarang, blend ni. Okey, kita punya paste otak-otak dah pun ready sekarang. Nampak tu, dia punya merah, dia punya cili dia dengan belacan, bau pun memang sedap. Okey, so kita panaskan kita punya pan, kita masukkan sedikit minyak untuk kita tumiskan bahan-bahan yang kita dah blendkan tadi supaya naik bau, supaya dia garing sedikit, tapi tak perlu sampai garing sangat, cuma basah-basah. Kita nak campurkan dengan paste ikan kita nanti. Okey, kita gunakan. Kita punya paste otak-otak bersama California resin ni pun yang kita blend tadi dan kita sote ni pun dah pun dah kering. Kita boleh pun matikan api kita, kemudian kita letakkan di dalam mangkuk untuk kita sejukkan. Okey. Kita tak perlu sampai terlalu kering. Cukup dengan separuh masak kering macam ni dan kita sejukkan dalam peti ais lebih kurang 30 ke 40 minit. Dan sekarang kita punya otak-otak filling dia. Dah pun ada di depan sini. Pun kita perlukan blender ataupun mesin pengisap untuk kita blendkan bersama udang kita dan juga kita punya resin. Alright. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan ikan, ikan isi ikan. Kita boleh gunakan ikan tenggiri ataupun ikan mackerel yang selalu kita guna untuk otak-otak ni. Kita masukkan ke dalam, dah potong cube, dah basuhkan, dah bersihkan, masukkan dalam. Kita perlukan isi udang, okey, masuk dalam. Ratio dia, kalau ikan tu lebih kurang dalam 300 gram, udang lebih kurang 150 gram, mesti separuh daripada ikan tu, okey. Alright, kemudian kita perlukan tepung ubi. Okey, untuk dia buat bind together, untuk pekatkan dia, kita perlukan tepung ubi. Masuk dalam. Okey, lebih kurang 4 sudu. Kemudian kita perlukan santan, lebih kurang 200 ml. Pun kita masukkan dalam. Okey. Kemudian kita perlukan kita punya daun kunyit ataupun turmeric leaf lah, fresh turmeric leaf. Kita masukkan dalam, dah telah diracik-racik halus. Kita masukkan dalam garam kita cukup rasa bersama lada sulah, lada putih, white pepper sedikit. Kemudian jangan lupa kita punya resin kita pun masukkan dalam sekali. Biar dia bind together dan lebih dia kita simpan untuk kita lipatkan
bersama daun pisang nanti filling dia bila dah siap. Kita blendkan dia. Okey, kita punya paste ikan pun dah pun kita blendkan dan kemudian kita kena ambil kita punya paste yang kita tumiskan tu, kita kena letak di dalam. Alright. Yeah, dah pun ready sini. Kita kena masukkan di dalam paste ikan yang kita blend tadi. Dan sedikit. Dan campurkan dan kita blend sekali lagi supaya dia sebati sekali dengan ikan-ikan kita ni. Okey, alhamdulillah dah pun jadi kita punya paste otak-otak ni. Ha, nampak tu color dia memang miau, 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 kuning, merah dan juga memang rasa dia memang apa cakap apa memang menariklah ni sebab California resin dia ni dengan belacan dia bau pun memang memang terbaik di ladang. Kan, tak ada ladang yang baik selain daripada ladang ni otak-otak ni. Inilah langkah yang terakhir sebelum kita nak kena pan-frykan kita punya otak-otak California resin ni. So apa yang kita perlukan? Kita perlukan daun pisang. Okey, Bob dah buat daun pisang ni dah potong kecil-kecil portion macam ni. So kita kena layurkan. Orang cakap kalau orang Perak cakap tu kena layurkan, panaskan supaya daun pisang tu dia sedikit lembut. Bila kita rollkan dia, dia tak mudah pecah bila kita letak filling otak-otak ni tadi. So dah ada ni kat depan ni, kita letakkan atas kita chopping board dan kita ambil kita filling kita ni. Okey, sikit demi sikit. Alright. Ha, nampak tu. Ha, cantik kan? So kita ambilkan sedikit kita punya California resin ni yang telah Bob chopkan halus-halus sikit, kecil-kecilkan dia, kita letakkan di atas. Okey. Ha. Senang je buat otak-otak ni sebenarnya. Dan juga kita ambilkan sedikit lagi, kita letakkan di atas dia supaya macam buat layer-layerkan dia. Okey. So kita balutkan dia dan kita lepekkan dia sikit supaya dia senang masak. Kita balutkan dua kali. Ha, dah pun siap seperti lepat. Kalau daun pisang terlalu panjang, kita ambil, kita potongkan sedikit. Okey. Jangan terlalu panjang sangat, potongkan sedikit dan kita ambil toothpick ni, pencukik gigi ni yang keras ni, bamboo stick ni, kita ambil dan kita buat sulam dia untuk kita tutupkan kunci dia di bahagian hujung. Dah pun siap satu dan kemudian kita bolehlah panaskan dalam kita punya apa kuali kita ataupun pan kita ni. Masukkan sedikit minyak, tak perlu banyak sangat. Dah cukup panas-panas, sudah cantik. Dan terus kita masukkan satu persatu. Okey, cantik. Memang ada bunyi-bunyi macam tu. Jangan takut, dia terpencik sikit. Cantik. So, kita pan-frykan dia lebih kurang dalam 3 minit satu side, 3 minit setengah satu lagi side. Dah akan masak kita punya otak-otak California resin. Okey, kita pun dah pun otak-otak resin kita ni, California resin dah pun hampir siap dan kita boleh servekan dia, tutupkan api, kita letak di atas dan kita tengok nak tahu macam mana keadaan dalam dia dengan paste ikan dan California resin berada di dalam, nak tahu macam mana? Jom kita buka. Nampak tak cantik kan color dia? Dan kita tengok, potongkan sikit. Itu dia. Nak makan tengah puasa. So kita tengok cantik dia. Okey. So kita boleh servekan ini. So dah pun siap resipi kedua kita, otak-otak bersama California resin. Jangan lupa cuba. Ha, menu yang ketiga Bob ni, special ni untuk bulan Ramadan ni, kita buat kuih cara berlauk bersama California resin. Kenapa Bob nak gunakan California resin dalam kuih cara berlauk ni? Sebab dia mengandungi zero fat, zero kolesterol dan juga sweet naturally ataupun manis semula jadi, macam manisnya Bob senyum sekarang. Okey. So, barang-barang dah siap? Jom kita buat kuih cara berlauk bersama California resin. Kita perlukan
minyak masak. Masuk dalam, kasih panas. Alright. Kemudian kita biar sure dia panas betul-betul sebab kita nak masak daging dia. Kalau dekat rumah ni tak ada daging, nak pakai ayam pun boleh, nak pakai ataupun nak pakai apa makanan laut seafood boleh, you guys chop pun boleh pakai juga. Alright, kita panaskan daging kita. Setelah kita punya daging kita dah nak hampir masak, kita masukkan kita punya bawang yang telah dicopkan. Okey, masukkan lebih kurang 2 sudu, 2 sudu lebih sikit. Bawang merah dah masuk, bawang putih juga yang telah dicop halus-halus, kita masukkan ke dalam kita punya pan ni. Sikit. Alright, kita sotekan dia biar sampai naik bau, naik segala-gala punya aroma yang ada daging, bawang putih dan onion ni. Kemudian kita kena masukkan kita punya cili yang telah pun di blend. Korang boleh beli cili giling tu pun boleh. Tapi cili ni jangan pakai banyak sangat, takut pedas sangat. Lebih kurang dalam 2 sudu cukup. Daging pun ada 200 gram cukup. Okey. Okay, biarkan, kita kena masak biar bagi rata dia punya daging bersama cili dia. Kemudian baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okey. Sementara nak menunggu tu, cili dia masakkan sedikit, kita boleh dah ambil kita punya California resin ni yang telah pun kalau ada masa nak chop tu, kita chopkan bagi dia halus-halus sikit. Okey, macam manis dia, manisan semula jadi. Okey, kita masukkan ke dalam kita punya California resin ni. Nampak cantik sekali. Dan akhir sekali kita masukkan kita punya curry powder. Curry powder ni kita menggunakan meat curry powder yang ada mana pasaran tu, kita masukkan dalam. Okey, lebih kurang dalam 2 sudu dah cukup. Kemudian kita kacaukan dia. Okey. Apa yang kita perlukan sekarang? Biarkan sekejap, lebih kurang dalam 1 minit atau 2 minit, dan kita boleh sebelum tu kita masukkan kita punya garam kita supaya ada rasa. Aiwah. Alright, so dah pun siap. Kalau kita tengok ni, cantik. Dengan California resin ada dalam, daging ada dalam, bawang putih, bawang merah pun ada dalam. Dan kita masukkan ke dalam mangkuk. Okey. Cantik. So, biarkan dia sejuk sedikit. Start on the side. Kita mula dengan langkah kedua kita untuk kita buat dia punya batter untuk cara berlauk. Okey? Langkah yang seterusnya, ini part yang paling Bob suka. Sebab apa Bob suka? Bob nak kena blendkan dia punya all the ingredient untuk kita buat custard dia. Untuk kita buat cara berlauk dia punya batter dia. Okey? Langkah dia senang saja. Bob perlukan tepung. Tepung biasa, tepung gandum. Bob masukkan dalam blender ataupun kalau nak whisk pun boleh, tapi lagi senang ada blender, lagi senang, cepat kerja. Okey, kemudian Bob ada minyak sapi atau ghee blend ni, lebih kurang dalam 80 gram, masukkan dalam. Okey, senang je nak buat cara belakang ni. Orang cakap susah, selalu kita beli kat pasar malam pasal ni, lepas ni buat sendiri menggunakan California resin. Kemudian Bob perlukan santan. Okey, santan dalam kotak ataupun santan asli yang memang pekat ni, masukkan ke dalam. Lebih kurang 200 ml. Masuk dalam. Okey. Kemudian Bob ada gunakan air lebih kurang 200 ml juga. Sedap je, masuk semua dalam, kasih blend terus. Dan juga Bob menggunakan 3 biji telur. Okey, masuk dalam. Lagi senang, semuanya masuk je ke dalam. Okey, kemudian Bob menggunakan untuk color dia, selalu cara berlauk ni kita menggunakan warna kuning. So kita ada kunyit, serbuk kunyit. Okey, jangan lupa masuk serbuk kunyit. Bukan boleh sudu macam ni, jadi kuning sikit, cantiknya color-color diraja macam tu. Dan jangan lupa sedikit garam untuk rasa. Okey, dan yang paling penting, hero untuk episod ni ialah California resin. So, ini California resin ni Bob dah rendamkan di dalam air supaya dia lembut sedikit, supaya senang nak kita nak blend.
Dan kemudian kita kena tapiskan dia sikit, masukkan dalam. Air ni jangan kita masukkan dalam sekali, jangan kita masukkan, kita masukkan dia terus. Senang, masuk dalam blender, kita blendkan dia. Satu, dua, tiga. Okey, siap. Kemudian kita masak ambil satu bowl. Keluarkan dan kita letak dalam bowl. Cantik macam tu. Siap ada resin dia lagi dalam. Okey. Langkah seterusnya, kita kena masukkan dalam silikon kita. Kalau tak ada kat rumah tu tak ada silikon, rubber silikon ni, kita boleh pakai yang besi tu pun boleh juga. Tapi nak kena, yang besi tu nak kena sapu sikit dengan minyak supaya dia tak melekat. Sebelum kita nak masak ni, kita kena panaskan kita punya ketuhar ataupun oven kita 180 Celsius untuk lebih kurang 10 minit. Tibalah masanya untuk langkah kita yang terakhir untuk kita letakkan dalam silikon pad kita ni untuk kita bake dalam oven. Okey, ini kita punya mixer tadi yang dah siap tadi ni. Cantik color dia. Kita masukkan dalam measuring jug supaya kita senang nak tuang dia dalam mold. Okey. So, cara dia senang saja. Masukkan dalam silikon pad ni 3/4, tuang dia sikit-sikit. Kemudian kita letakkan kita punya filling yang kita masak mula-mula tadi, daging tadi dengan curry powder, dengan cili tadi, dengan onion garlic tadi dah siap menjadi, kita letak atas dia. Kan senang tu. Dah tentu bulan puasa ni, terlio-lio ni. Okey. Kita habiskan lagi sikit lagi ni, kita punya mold ni nak kena siapkan. Okey. Kita bulan puasa ni jangan makan manis-manis sangat. Kalau kita pakai gula pun tak bagus, tapi kita menggunakan gula semula jadi sweet dia daripada California Raisin. Okey, dah siap. Kita masukkan dalam oven 180 Celsius, darjah Celsius, selama 15 ke 20 minit. Okey. Cukup 20 minit untuk kuih cara belau bersama California Raisin kita. Kita boleh ambil daripada oven kita, kita buat keluar dan kita start to serve. Okey? Here we go. Nampak cantik kan? Macam kuih custard seketul, macam jongkong emas. So, apa kita perlukan? Kita perlukan pinggan kita untuk kita servekan. Dan sebelum tu kita perlukan bawang goreng dan juga cili yang telah dicop, kita gaulkan sekali dan kita masukkan bersama daun koriander yang telah dipencop untuk kita punya garnish di atas dia. Campurkan sekali. Okey, kemudian kita gaulkan. Nampak menarik, ada hijau, ada merah, ada brown color, dan juga nanti kita boleh tambahkan sedikit kismis kita di atas ataupun California Raisin kita. Okey. Macam mana kita nak keluarkan kita punya kuih cara belau ni? Ada cara dan teknik dia. Kita ambilkan, letakkan di atas. Kita ambil satu sudu. Kita keluarkan pelan-pelan dari mold kita. Jaga-jaga yang panas tu. Kemudian kita meletakkan di atas. Cantik. Macam muffin satu-satu kan? Letak di atas. Susun cantik-cantik. Okey. Kita ambil kita punya cara belau ni. Dan kita start letak garnish kita di atas. Kan menarik tu. Ini anak-anak mana kat rumah tu memang dia suka. Sebab dia ada pedas sikit, dia ada crispy daripada bawang goreng dan juga yang paling penting manis daripada California Raisin. Kita boleh letak sedikit kita punya California Raisin di atas. Kalau nak cantik lagi, you guys boleh chopkan California Raisin ni sedikit kecil-kecil dan juga boleh letak dekat atas macam ni lah. Dah siap? Itu saja 3 resipi mudah yang menggunakan California Raisin yang boleh Bob sharekan pada semua. Yang di rumah, selamat menjalani ibadah puasa. Jangan lupa cuba resipi ni yang Bob telah sharekan dan selamat berpuasa. Jumpa lagi. Miau.